Ya, pemirsa, mendukung upaya peningkatan jumlah wisatawan asing ke Indonesia, MNC Travel menyiapkan paket wisata. Betul sekali, termasuk bagi wisatawan asal Turki dan Eropa Timur. Menyusul dibukanya penerbangan langsung dari Istanbul, Turki ke Denpasar, Bali oleh Turkish Airlines. Target 20 juta wisatawan mengunjungi Indonesia yang dicanangkan Kementerian Pariwisata mendapat dukungan penuh dari berbagai kalangan, termasuk dari biro-biro perjalanan wisata. Salah satunya dari MNC Travel yang telah memiliki berbagai program paket liburan bagi wisatawan asal luar negeri untuk menikmati keberagaman dan pesona wisata Indonesia. Terbaru, MNC Travel juga telah menyiapkan paket liburan menarik bagi warga negara Turki dan negara Eropa Timur yang ingin berlibur di Bali dan destinasi wisata lainnya untuk menyambut masuknya penerbangan langsung dari Istanbul, Turki ke Denpasar, Bali oleh maskapai Turkish Airlines. MNC Travel pun hadir langsung pada penerbangan perdana Turkish Airlines yang mendarat dengan mulus di Denpasar, Bali. Bali sendiri sebagai hub dari Indonesia Timur pasti potensi yang sangat besar untuk bagian wilayah sekitarnya. Dan kita sendiri untuk MNC Travel juga punya paket-paket menarik yang bisa mensupport untuk Turkish Airlines yang direct flight dari Istanbul ke Bali. Jadi tentu harapannya ini akan mendongkrak jumlah wisatawan dan pencapaian target. Karena dari sisi statistik, 75% wisatawan ke Indonesia terbang melalui udara. Aksesnya adalah melalui udara. Jadi begitu udara ditambah, maka opportunity-nya semakin besar. 2018 yılında 75 milyon yolcu sayısına ulaşan ve rekor dolu bir yıl geçiren Türk Hava Yolları, 2019 yılında da bu rakamı daha da yükseltmeye çalışacak. Ortak değerlere sahip olduğumuz misafirperverliği ve unutulmaz deneyimleri ile tanınan bir ülkedeyiz. Türk Hava Yolları olarak dost ve kardeş Endonezya'da daha da büyümek, ülkelerimiz arasındaki bağları daha da güçlendirmek azmindeyiz. Menurut jadwal, penerbangan rute Istanbul dan Denpasar akan dilayani sebanyak 3 kali dalam 1 minggu, yang tentunya akan berdampak positif terhadap perkembangan pariwisata Indonesia ke depan. Tim iNews melaporkan.